Mas Kias Tempo apa udah buka? Udah kita mulai lor dari kemarin. Nah, kita sekarang juga Kacung 4 sudah dibuka lagi, mulai dibuka ini. Kebetulan di sini mobil-mobil udah ready semua lor ya. Ini bertepatan dengan pembukaan Kacung 4, maka Kias Tempo dimulai. Tapi jangan banyak-banyak lor ya. Jangan banyak-banyak kurangnya ya. Kita modalnya tidak muter dan paling lama itu ada batas-batasnya tergantung lokasi masing-masing lor ya. Kalau jauh banget ya jangan banyak-banyak, nanti takutnya kita penagihannya macet lagi kayak gitu ya. Jangan banyak-banyak kurangnya, juga jangan terlalu lama-lama lor ya. Bisa udah dimulai lagi. Nah, ini unit-unit yang ada di Kacung Motor 4 silahkan diteliti, dari seni harga 70 jutaan komplit semua, dari Kijang Innova, Expander, Pajero dan lain-lain. Pilihannya banyak lur ya. Datang ke sini insya Allah tidak mengecewakan sampean ya lur ya. Oke, di sini ada beberapa unit yang terbaru. Saman suruh sepilkan tak sepilkan, nanti insya Allah kalau ada waktu lur. Karena kita mau jenguk ke rumah sakit dulu ya. Ini mbah saya sakit, lagi sakit ya. Dari istri saya lur ya, mbah dari istri saya. Dan kita akan umumkan kemarin siapa yang dapat HP ya. Ini dia lur. Oke, terima kasih ya, semoga ada yang cocok, nanti kita sepirkan lur ya. Enggak pak, balik ye, Kacung 1 dah ye, jangan nanti Kacung 1, 2 kata pilihannya, Kacung 3 tak di aspal bangunannya. Enggak lur ya. Oke, minta sepirkan tak sepirkan lur, insya Allah nanti ya. Nah, coba komentar-komentar terus dan bagi-bagikan video-video Kacung Motor. Nanti akan saya kasih handphone lagi untuk saman semuanya ya. Oke. Lur, ini yang dapat HP lur ya. Dia menuju ke sini. Yo, pas Gandusari Trenggalek lagi, Masya Allah. Ini Trenggalek, Mas. Oh. Trenggalek, Mas. Gandusari. Tapi dia sudah membuktikan bahwa HP. Jadi ini komentar-komentarnya udah dikasih tahukan kepada saya. Asli, Mas ya, bukan settingan ya. Asli, Mas. Ini real ya, bukan settingan. Jadi untuk kita silakan komentar yang bagus di situ, Mas. Kacung Motor. Ditunggu kedatangannya. Real, jadi real ya. Demi Allah, real, ini tidak ada settingan. Beliau langsung ke sini, jadi tanya-tanya bingung kayak orang bingung di sana. Ternyata dia minta hadiah HP itu ya. Nah, terima kasih. Semoga yang lain menyusul untuk segera komentar-komentar dan follow di Kacung Motor ya. Kalau belum follow belum dapat ya, Lur ya. Oke. Diserahkan Mas Rudi. Nah, ini mau pulang beliau. Oke, ada pesan-pesan untuk Kacung Motor? Untuk Kacung Motor semoga semakin sukses. Amin. Terima kasih, Mas ya. Siap. Kebanyakan Gandusari yang dapat ya. Trenggalek. Sudah 3 kali promo dapat di situ. Jadi ada satu pertanyaan. Siapa? Ini admin kita sekarang di posisi di Kacung Motor 4 ya, Mas Edi ya. Di Kacung Motor 4 tepatnya di Barat Pembandung Tulungagung Jawa Timur. Mas, ini ada satu pertanyaan. Kan beliau enggak ngerti mobil misal ya kan. Terus apa harus percaya tim sini atau bagaimana Mas Edi? Lebih nyamannya supaya pembeli sampai rumah tidak ada penyesalan nih Mas Edi. Ya begini Mas, kalau saran saya datang ke Kacung Motor kalau bisa bawa master key. Bawa mekanik Mas Edi ya, bawa mekanik sendiri atau orang berpengalaman ya. Betul. Di sini kan mobil bekas. Takutnya gimana Mas Edi? Kan ini mobil bekas. Takutnya jelas ada komplain Mas belakangnya gitu loh. Kecuali kalau mobil baru kan bekas. Pasti minusnya ada. Pasti ada minusnya Mas Edi ya. Ya. Kalau beli online kayak gitu biasanya sampai rumah kalau tidak cocok diganti Mas ya, selama kalau sampai, tapi bisa, ongkirnya diganti. Tukar unit yang lain, tapi ongkirnya ongkir yang jelas ya, kalah di ongkir sampeannya ya. Cuma gini Mas, kalau biasanya kita kirim online itu yang komplain sama yang enggak, bandingannya berapa Mas? 90% sama 10% ya. Alhamdulillah gini. Aman semua ya Mas. Belum berangkat, dicek dulu kami. Dan sampean jangan mau kalau tidak di video call di depan iya, mobilnya siap, ya. Banyak itu mas, banyak itu. Betul ya. Kita berpikir bagaimana amanah Mas Edi. Ada tamu Mas Edi, monggo. Itu lor, jadi saran-saran admin kita itu bawa mekanik sendiri atau orang berpengalaman. Tapi kalau saman percaya sama tim kita nanti biar dipilihkan ya lor ya. Tapi harus dimaklumi nanti mobil bekas ada kekurangan kelebihan, mohon diteliti sendiri di sini lor ya. Karena kadang baik menurut admin kita belum tentu baik menurut sampean kayak gitu. Oke lor, bisa dipahami ya. Oh iya.
banyak sekali unit-unit yang ada di kacamotor 4 nih lur. Dari harga Indra 70 jutaan, terus Avanza, terus Pajero 215 jutaan, Avanza lagi 70 koma, dan masih banyak lainnya lur ya. Harga 70 jutaan sampai harga 60 koma dan lain-lain ada. Ada juga expander kayak gini lur. Nah, ini 2018 pemakaian 19 lur. Nah, 17 lur ini. Maaf, 190 jutaan exit tipenya lur ya. Ada juga plat N kayak gini sekitar 200 jutaan. Ada juga yang Mobilio, Mas. Dalamnya nanti sama kok. Kayak Pak. Kauman klambrit nih kita. Gih. Jangan pilih-pilih. Ngora pas tengene showroom telu, showroom iji kena. Nah, lur ya. Banyak sekali unit-unit yang ada di kacamotor ini. X-Trail lur, istimewa 110 jutaan aja ya. Ada Honda Jazz juga 220 jutaan 2000-nya 18 enggak 17 ini. Ya Matic transmisinya. Nah, ini kawula muda yang harganya dananya 100 jutaan seperti ini. Ada juga Mas Edi Rush ya, yang banyak diminati orang. Ini 100 jutaan aja lur 2007, katanya cari Rush tadi. R3 juga ada. Monggo. Dipilih-pilih di sini di Kacung Motor 4. Udah buka mulai kemarin lur ya, bukanya ini. Oh, ada expander juga 2018 pemakaian 19 ya. Ini dijual dengan harga sekitar 200 jutaan aja. Nah, ada Pajero Divina. Pajero ini 215 juta exit ya. Dan masih banyak lainnya, ada Innova plat W ya, 130 jutaan ya. Monggo, yang minat silahkan. 2010 Brio juga ada, Xenia harga 70 jutaan juga ada. Monggo. Dan masih banyak lainnya lur. Jangan bosen-bosen tonton TikToknya Kacung Motor ya lur ya. Nah, Innova Reborn juga ada di sini. Innova Reborn ini murah meriah lur, sekitar 290 jutaan 2017 kalau tidak salah ini. Nah, ada juga di sini seperti ini. Monggo, yang minat silakan. Terus di belakang ada juga HR-V Matic lur ya. Manual lur, kalau tidak salah ini 2018, tapi ini platnya L 170 jutaan. Nah, ada yang Matic ini Agya Ayla. Dan ini ada juga Kalia. Monggo. Datang ke sini pilihannya banyak di Kacung Motor 4, baru buka ini. Nah, kalau kejauhan nanti saya pindah semua nanti ke Kacung 1 lagi kalau udah ada tempatnya ya. Ini cuma bersikap sementara, kalau kita pinginnya sih kumpul jadi satu aja yang besar lokasinya, tapi belum ada ya lur ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Showroom Papat udah tak buka lagi lur. Yang minat cari mobil monggo ya, silahkan ke Kacung Motor. Salah juga di sini pilihannya banyak, sampai di gudang belakang-belakang sana ada semua ya. Monggo, di sini ada banyak sekali unit terbaru yang belum saya review. Nanti insyaallah saya review di TikTok lur. Terus yang ini di ARV 199 2016 pemakaian 17 manual 80 jutaan 20 koma L300 lur. L sampai ya. Tahunnya 2013 sekitar 108 juta nego. Nah, ada juga ini mobil ini tak jual kesamaan 67 juta nego. Ya. Honda Odyssey. Terus di sini ada lagi CRP 99 juta, tahunnya 2007, pemakaian 2008 ya, 99 juta. DRV juga ada di sini 160 jutaan. Terus ini 60 jutaan, Wuling 110, Brio ada lagi. Terus yang ini lor. Bentar. 116 juta 2014, Xenia R. Yang ini 79 juta 2014. Pajak juga hidup lur. Kalau yang ini saya expander spot ada sekitar 200 jutaan, tahunnya 2018 ya, pemakaian 19 ya. Ini 2018 pemakaian 19. Ya, nah. Terus Livina, Xenia lagi 90 koma ya. Terus yang ini 20 jutaan. Yang ini 70 jutaan, 2000-nya 3 kalau enggak salah ini ya. Dan naik 80-an. Cherry pickup ini sekitar 30 koma ya.